Pemirsa, Dr. Zadrak Tombek Wakil Bupati Tanah Toraja, menghadiri sekaligus membuka kegiatan Porseni Remaja Masjid Sekecamatan Mengkendek, di Dusun Pasula Lembang Rantai Dada Kecamatan Mengkendek, Sabtu tanggal 1 Juli tahun 2023. Dalam sambutannya Dr. Zadrak Tombek mengatakan, kegiatan ini perlu kita apresiasi bersama, karena merupakan suatu usaha pembentukan mental, karakter dan spiritual yang handal, yang merupakan modal dasar dalam pembangunan di segala bidang NKRI, terutama di Tanah Toraja yang kita cintai bersama, ucap Dr. Zadrak. Lanjut, menurutnya, generasi muda bukan saja generasi penerus nantinya, tapi juga generasi penentu arah dan warna bangsa dan negara. Dr. Zadrak pula berharap, semua peserta Porseni diharapkan senantiasa semangat dalam kegiatan ini, kerinduan orang tua, keluarga dan siapa saja, bahwa semua peserta Porseni menjadi anak yang soleh dan berakhlak mulia, harap Dr. Zadrak Tombek. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di Seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.